Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cipanas TV, kembali lagi biasa kuliner dong. Jam makan siang daang berang ya. Kali ini lihat deh, sama ayam bakar, ikan bakar, lalap, sambal, dan yang ini ada es ya. Esnya banyak, saya suka banget. Oke, pemirsa Cipanas TV, tanpa babi bu lagi, kita santap dulu ayam bakarnya. Kita icip-icip. Oke. Boleh lihat. Wow, dia ngelupas deh. Nah ya, kita santap tanpa ininya dulu, tanpa nasi dulu. Katanya di sini yang istimewanya adalah sambal kacang. Coba kita kesini pakai sambal kacang ya. Sambal tomat. Oh ya, sambal tomat. Nah, bumbu kacang. Oke. Nah, kita guyurkan, kita makan tanpa nasi dulu ya. Nah, ini berlumuran ke sambal. Gak bisa coba nasi pi ayam bakar rasa katine. Bismillahirrahmanirrahim. Raos pisan. Ngejelengeng lada, ternyata pedas. Makanya kita pakai sayuran deh. Jangan dulu pakai nasi ya, kita santap ayamnya dulu. Oke. Katineng. Sekarang kita cobain pakai sambal kecap. Dah, mulainya cengeknya melolototan. Nah, lihat. Kita ke pahanya deh. Biar mudah digigitnya. Ya. Banyurkeun ka dieu tah ya. Lihat. Pada jatuh dia cengeknya. Lalu kita gigit. Pemirsa Cipanas TV, ayam katineng, ayam bakar. Luarnya garing, dalamnya juicy ya. Ini kayaknya si akangnya nggak begitu banyak bumbu yang di sini, tapi rasanya luar biasa. Jadi dia nggak campur aduk.
dia nyerap dari sambalnya. Kita sekali lagi deh. Nah, tuh lihat ya. Oke, tanpa nasi dulu. Nih, ayam katineng, rasa katineng. Dulu pasti ada tulangnya. Sekarang pakai nasi. Nasinya pulen. Boleh lihat. Wow. Ini sambal tomatnya luar biasa. Saya suka begini cara makannya. Rasa katinem. Ini ada lalaban. Orang Sunda tidak lepas dari lalaban nih, lihat. Ada surawung alias kemangi. Siniin aja nih. Ya kan? Kieunya kalau daang orang Sunda mah kieu. Kan? Mari makan. Lalapnya sama ayamnya aja nih. Ini bumbunya nggak neko-neko, sederhana, tapi setelah dikunyah, raos pisang. Sekarang kita cicipin ikannya ya pemirsa. Ini ikan bakar rasa katineng. Wow, nah, kita siram pakai sambal. Kecap. Nah, boleh dilihat. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Terus pisang. Sama, luarnya garing, dalamnya juicy. Dia enggak, biasanya kan ikan bakar itu identik dengan kuning. Ini si akarnya enggak ada pakai kuning dia. Sederhana, kayaknya enggak begitu banyak ononi, tapi ya juga rasanya luar biasa. Lagi. Sekarang kita pakai sambal tomatnya. Sama lalabannya. Tapi bisa cepat nasi tipi makan. Pemirsa Cipanas TV, kita lanjut makannya. Ini sebentar ya, ini cucuknya. Oke, abdi kabeureuyan ya kan? Aduh. Kita makan ayam. Ini ikan bakar katineng sambal kecap. Tuh lihat ya, cengeng-cengeng aja lebih. Raus pisang.
Pemirsa Cipanas TV, sekarang di sebelah saya, di sebelah kiri saya ada tentunya ikan dan ayam bakar Katinang. Kita ngobrol-ngobrol ya, masalahnya agak-agak beda sedikit nih dari yang saya biasanya makan, ikan dan ayam bakarnya. Oke, Wilujeng, Pak Tepang, sama Kang Sayute, Kang Endang. Kang Endang. Saya buka teh di tahun 2012. Sampai sekarang. Di sini tempatnya. Di sini, tetap di sini, tidak kemana-mana. Informasi ya, pemirsa Cipanas TV. Ini lokasinya di Jalan Raya Segunung ya. Nah, kan? Jalan Raya Segunung, Jalan Segunung. Jalan Segunung di depan lapang ya. Depan lapang Ciherang. Sekarang saya pengen tanya, kenapa sih dikasih nama ayam bakar rasa Katinang? Ras ayam bakar Katinang rasa. Katinang rasa, Pak. Saras nama itu warung nasi liwet umum Katinang rasa. Anu terkenal nama saras kan liwet umum. Nah, mau ayeuna datangna yeuh acara ya. Saras kan anu terkenal na pisan oge ayeuna ikan bakar. Ikan bakar memang luar biasa. Gitu. Ya, badan naros-naros. Ini Kang ya, kan biasanya yang saya cicipi, saya makan dengan kebanyakan orang, ikan bakar tuh identik dengan beniburinya, buricak gitu ya. Dengan kecap, ketumbar. Nah, dia dikasih dengan the ayah, kitunya. Nah, entah resepnya Kang, tapi rasanya memang luar biasa. Tah, mohon. Tah, rasa abdi teh tukang kuliner oge salah satu abdi teh kemana-mana gitu. Abdi teh acan nyobian anu sapertos kieu. Abdi ngadamel bumbunya lira gitu. Tah kumaha, tah kumaha itu misalna bumbuna anu kieu gitu. Ternyata raos oge gitu. Ya nenteu teu terlalu banyak bumbu gitu, mung imah ikan bakar, nah ikannya dibacem, terus dibakar, terus rada garing, namanya dibumbuan bumbu kacang gitu. Standar-standar saja, ya. Rasanya juara. Ya. Emang tadi pas, tadi ayam bakarnya kayak gitu, lihat kecapnya biasa gitu ya, tapi rasanya memang luar biasa kan gitu ya. Itu dapat ide dari mana? Udah aja deh bumbunya begini aja, standar aja. Kebetulan kalau masalah bumbu, saya kan dari dulu juga memang senang masak ya. Meskipun saya bukan chef gitu, tapi dari mulai sekolah SD juga saya udah senang masak, hobi masak gitu. Jadi bumbu-bumbunya itu saya coba-coba dulu, ini enak nggak, ini enak nggak gitu, meracik sendiri, betul. Oh, inovasi gitu. Sendiri betul. Ya Kang, terima kasih malah ini. Gimana Kang, terima nasi bok juga? Terima nasi bok juga, alhamdulillah udah banyak, ini juga ya sekarang itu udah banyak pelanggan juga. Terutama sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Pacet itu. Alhamdulillah ya, karena memang mungkin ini tampilan sederhana tapi rasanya juara kan ya, luar biasa. Apalagi sekarang kan banyak tuh ikan bakar, ayam bakar, berbagai macam ya kan. Jadi memang kita harus cari inovasi sendiri ya, biar kita nggak kalah saing dengan yang sudah ada gitu ya kan. Ini sayang nasi apa umumnya nggak ada ya? Nggak ada ya. Itu bahannya dari apa itu? Itu nasi dicampur sama ubi ungu. Sama ubi ungu. Iya. Cuma hari ini memang lagi tadi saya kurang sehat jadi kurang jadi gapit lah mau bikin gitu. Di sini ada minumannya juga? Ada seperti jus. Oh, yang saya ada. Pokoknya jus sama ada ya kan, pelengkap ya. Sebagai pelengkapnya gitu. Pemirsa Cipanas TV, lokasinya enggak jauh dari masuk ke Grand ke dalam ini di Jalan Raya ya kan? Jalan Segunung. Jalan Segunung, Baliti. Nah, ini lokasinya di sini ya. Nanti ketemu dengan lapang. Lapang, nah di depannya ya, nanti ketemu dengan Katinang rasa. Katinang rasa yang rasanya juga memang juara, luar biasa. Dengan tidak ada bumbu yang oni-oni, tapi di lidah gak berhenti ngunyah deh pokoknya. Sambal tomatnya juga tadi, kira saya ini gak pedes, gak ada, ternyata tampilannya biasa aja pas dimakan. Oke Kang, mudah-mudahan ini tempat tambah maju. Amin. Walaupun banyak saingan. Amin. Dari tahun berapa kan? Tahun 2012. 8 tahun, itu luar biasa. Dengan zaman sekarang masih bertahan selama 8 tahun, itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan tetap bertahan, tambah maju. Amin. Pesanannya tambah banyak. Amin. Ya, oke. Ininya apa, ikannya juga nanti kalau bisa yang agak-agak besar. Betul. Sekeras dikit tuh dengan Kang. Ya Kangnya. Hatur nuhun pisan Kang. Iya, paket ekonomi. Oh, itu ada paket-paketnya. Iya, paket ekonomi. Dan ini
harganya terjangkau kan? Harganya sangat terjangkau. Sangat terjangkau, hanya berapa? Cuma 20 ribuan aja. 20 ribu tuh, pemirsa Cipanas TV, marilah datang kemari. Cuma 20 ribu aja, Anda bisa menikmati ikan bakar yang luar biasa dan cukup buat makan ya. Jamin lah pokoknya jeruyun kalau kesini ya. Ya. Aku udah ngerasain itu kan ada ininya ya. Kan ini itu kan terbayang-bayang, ya. Terbayang rasanya gitu. Iya. Kabinung rasa, terbayang rasa gitu kan. Iya. Dengdeleun beda ya Pak. Beda. Beda ternyata dengdeleun sama kabinung. Yeah. Pokoknya ini luar biasa kan. Atur nuhun pisan ya. Mudah-mudahan tambah ramai. Amin. Oke kan. Atur nuhun. Ya. Nah gitu pemirsa Cipanas TV, kita tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan sang empunya rasa kabinung. Mudah-mudahan itu jadi ide buat pemirsa Cipanas TV. Ayo makan di sini, harganya terjangkau hanya 20.000, tapi lidah dimanjakan, perut jadi kenyang. Demikianlah pemirsa Cipanas TV, sampai ketemu lagi di kuliner yang akan datang yang lebih oke pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.